Ya, halo semuanya. Balik lagi dengan gue Rido di channel Unbox. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau unboxing. Ini ada dua paket atau dua Hot Wheels dari Rick and Morty. Oke, langsung aja kita unboxing terlebih dahulu. Nah, oke, okay, langsung aja kita buka untuk yang Ford Transit Super Fan. Ini keren banget. Dan ini gue mau bahas dulu untuk dari seri kartnya ya. Nah, ini Rick and Morty ini merupakan kartun di Amerika sana ya, di United States. Itu banyak banget candaan-candaan dewasa atau mengenai tentang politik dan lain-lain gitu ya. Yang gue sebenarnya nggak nonton banyak untuk Rick and Morty, hanya sekilas aja. Nah, di sini ada tulisannya Adult Swim, yang artinya Adult Swim itu di United States itu dikhususkan untuk 13-16 tahun ke atas ya, untuk yang bisa nonton. Dan itu jam tayangnya dari jam 8 malam sampai di jam 6 pagi. Nah, gitu. Nah, untuk seri yang Ford Transit Super Fan ini ada gambar monster warna hijau. Nah, ini monster warna hijau ini namanya Pickles Man. Nah, Pickles Man ini dia ukurannya kecil gitu. Nah, dan kalian bisa lihat itu di season 3 deh kalau nggak salah. Ya, di season 3 di Rick and Morty. Dia salah satu musuh gitu ya. Karena musuh atau... gue lupa deh, musuh atau emang dia bagian dari cerita Rick and Morty. Nah, ini senjatanya ini... dia kayak laser gitu cuy. Dan lasernya itu bisa motong-motong ke bagian-bagian benda yang di sekitarnya. Nah, itu dia. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Basa-basi. Jadi emang Rick and Morty itu sempat populer ya di tahun 2000. Karena ini baru ya, termasuk baru atau lama ya? Gua agak lupa tadi. Katanya dia mulai kartunnya itu di tahun berapa. Nah, dia mulai populer tuh di tahun 2019-2020. Karena banyak banget yang mulai streaming ataupun nonton di jam-jam tersebut. Nah, itu di jam 8 malam sampai jam 6. Nah, jadi ini dia nih, Hot Wheels yang untuk Ford Transit Super Fan. Nah, ini dia. Untuk detailnya ini bisa kalian lihat. Nah, ini gua deketin dulu ya. Nah, itu dia tuh. Ada logo-logonya. Nah, itu Rick and Morty. Kemudian di sini ada tulisannya. Nah, ini monster si Pickles Man-nya itu. Keren ya, keren. Mantap ya. Ini jujur aja nih, kalian bisa dapetin aja di Tokopedia atau di toko online gitu ya, atau di Facebook. Harga untuk satu persetnya ini murah banget cuy, dimulai dari 50.000 sampai di 70.000. Dan itu murah banget, bisa dikatakan ini satunya 30.000. dan ini lebih murah daripada Hot Wheels reguler ya kan. Ini dengan base besi, bodi besi, ban karet. Keren nih, udah dapet segini keren ya, mantap. Oke, langsung aja kita taruh sebelah sini. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut untuk unboxing atau crack yang super fan ya. Ini warna hitam gini keren banget nih cuy. Nah, ini karakter utamanya si Rick ya, Rick and Morty. Morty itu kayak salah satu profesor atau apa ya, gue agak lupa juga tuh. Nah, ini gue lupa dibahas untuk versi-versi apa aja yang bisa kalian dapat untuk yang di seri Rick and Morty. Nah, yang pertama ini ada tahun 66 Dodge A100. Kemudian di sini ada juga Ford Transit Super Fan. Nah, ini ya warna orange tadi. Lalu yang ketiga ini ada Super Fan. Nah, Super Fan-nya ini yang ini nih yang gue pegang saat ini. Dan yang keempat ini ada Volkswagen Drag Bus. Nah, ini salah satu varian favorit ya. Dan ini juga Volkswagen T1 Panel Bus. Nah, ini dua item yang dicari ini, harganya juga ya lumayan cukup tinggi ya di kalangan kolektor. Oke, langsung aja kita buka untuk yang Super Fan. Nah, ini dia. Nah, kalau mau bagi kalian yang mau nonton tuh Rick and Morty, bisa kalian nonton di YouTube, banyak ya di streaming-streaming dari episode atau season 1 sampai season terakhir berapa ya? 6 apa 7 gitu, gue lupa. Nah, jadi ini dia nih. Untuk
si super fan-nya detailnya nggak begitu banyak ya. Untuk lampu depan dia nggak begitu detail. Oke, gue deketin dulu agar bisa kelihatan lebih jelas. Nah, ini dia. Nah, di bagian sini ada tulisannya Rick and Morty dan ada petir-petirnya gitu. Lalu ada bintang-bintang ya, kayak lagi di langit gitu. Lalu di bagian belakangnya ini ada lampu stop lamp warna merah, orange dan putih ya. Di sini ada 3 warna. Kemudian di balik sininya ada si Rick and Morty-nya, dia lagi di luar angkasa gitu tuh kayaknya. Kepala-kepalanya gitu lagi megang planet-planet nggak jelas gitu. Untuk bannya ini kayaknya sama ya sama ini ya tuh, hampir sama. Kayaknya lebih gede yang sebelah kanan ya bannya. Kemudian udah itu aja. Atasnya di sini ada kayak ada apa kaca hood ya, hood atasnya gitu. Nah, ini juga keren banget. Keren cuy, mantap. Oke, nah mungkin kebanyakan dari kolektor-kolektor ini banyak yang ngincer di harga 50.000 ya untuk satu set untuk diambil bahan karetnya aja biasanya. Oke, jadi ini dia nih item yang sempat viral yang murahnya kebangetan. Banyak banget yang beredar di toko online dan sosial media, di Facebook banyak, di Instagram juga banyak yang udah ready itemnya gitu kan, bisa kalian langsung sikat aja nih. Nah, ini dia nih. Gue dapetnya cuma 2 aja nih. Sebenarnya ada juga tuh paketan yang harganya 70.000 cuy. 70.000 dapat 3 nih, dapat yang Dodge ini nih. Nah, ini gue sempet udah keduluan jadi sama yang ini duluan, jadi ya ini udahlah enggak usah gitu. Enggak apa-apa, ini buat koleksi-koleksian aja ya. Mantap. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tungguin video-video selanjutnya dari Unbox. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.